Jenafian Perkhidmatan Selatan Bella Saudara, kita dah pun bersedia dalam slot Johor di sana sini. Kita bersama dengan ada dua orang tetamu di bilik siaran ketika ini, iaitu kita ada yang berhormat Tuan Haji Aminul Huda Haji Hassan, Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan Semua Malaysia Sains dan Teknologi. Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sihat YB. Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Dan juga kita ada tetamu yang kedua, Encik Azman bin Adnan, Timbalan Pengarah Pendidikan Negeri Johor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat? Sihat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kalau kita dengan YB ni, YB dah selalu on air. Encik Azman okey hari ni? Okay, alhamdulillah, mudah-mudahan. Sebab biasanya dia selalu berhadapan dengan pelajar. Kan YB kan? Kita hari ini bercerita berkenaan dengan sambutan Hari Guru yang memang setiap tahun disambut pada tanggal 16 Mei. Tapi hari tahun ini berbeza sedikit. Kenapa dan mengapa? Dan apa tema tahun ini adalah Guru Obor Hemah Menyinari Pertiwi. Betul Cik Azman ya? Ya, ya. Mungkin Tuan Azman, kita boleh jelaskan secara ringkas berkenaan dengan intipati tema yang dipilih bagi daripada perspektif pendidikan negeri Johor ini. Tuan, silakan. Terlebih dahulu, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Johor FM atas kesediaan memberikan ruang bagi bicara Hari Guru dan YB Haji Abdul Huda Haji Hassan kerana sudi melapangkan masa untuk program ini. Obor Hemah merupakan sebuah sajak nukilan sastrawan negara Dato' Ir Samad Said yang memberi gambaran tentang kemuliaan, keikhlasan, pengorbanan, tanggungjawab, cabaran, peranan dan komitmen profesion keguruan. Jadi guru ini diibaratkan sebagai obor yang menyinari anak didik yang memerlukan bimbingan dan tujuh ajar dengan penuh komitmen tanpa mengira perbezaan tahap upaya anak, tahap agama, agama, kaum, percayaan dan juga latar belakang sosioekonomi. Obor hemah inilah yang sebenarnya menjadi penyuluh jalan murid ke arah menjadi individu yang berhemah, berperawakan mulia dan sopan santun. Kemenjadian murid secara holistik bukan hanya diukur dari segi akademik tetapi juga dalam pelbagai bidang termasuklah aktiviti kokurikulum, kepribadian, sasia, jati diri. Jadi tema ini dipilih selaras dengan peranan guru sebagai pengajar, pendidik atau pembimbing yang menyumbang khidmat bakti dalam semua bentuk institusi pendidikan yang mana ianya menjadi penggerak serta pendukung kepada pembangunan pendidikan negara. Dan kita juga sedia maklum bahawa guru juga merupakan insan yang berpengetahuan luas, berkemahiran tinggi dalam bidangnya dan mempunyai kepribadian terpuji serta berupaya menjadikan diri mereka menjadi suri teladan. Dan guru juga memikul satu tanggungjawab yang sangat besar khususnya dalam mengukuh perpaduan serta mengekalkan kemerdekaan dan kedaulatan negara melalui sistem pendidikan. Di samping itu, guru juga perlu membimbing generasi muda untuk menjadi pewaris kepimpinan negara. Dan guru jugalah yang menggilap potensi bakat murid kita ini untuk memastikan setiap murid mempunyai pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, mengamalkan nilai murni serta bersedia dalam menghadapi cabaran masa kini. Dan untuk makluman semua, ini adalah 6 aspirasi murid yang disuratkan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Jadi dalam konteks pendidikan di negeri Johor, kita sedia maklum bahawa kualiti 1,187 buah sekolah di negeri Johor yang melibatkan sekolah rendah dan sekolah menengah juga melibatkan kemenjadian murid kita daripada sekolah-sekolah berkenaan, semakin lama kita lihat semakin baik, semakin meningkat, semakin berkualiti. Jadi guru-guru Johor setakat ini telah dapat membuktikanlah bahawa segala matlamat pendidikan yang telah digariskan telah mencapai matlamat seperti mana yang dihasratkan. Dan untuk makluman semua juga, kita rasa bertuah kerana negeri Johor juga merupakan satu-satunya negeri yang sentiasa menjadi model, menjadi suri teladan dan ikutan dalam apa juga pelaksanaan sistem dan juga dasar yang menyokong perkembangan murid secara tuntas. Kerana itulah selalunya Johor ini menjadi benchmarking atau penanda arasan dalam bidang pendidikan oleh sekolah-sekolah dari negeri-negeri lain. Sama ada benchmark tu dari segi curriculum, co-curriculum dan sebagainya lah. Yeah. Dan ini semua adalah kerana berkat usaha 50,000 orang guru
yang bertugas di seluruh pelosok sekolah di negeri Johor. Ya, itu dia. Bagi YB kita pula, dalam dunia pendidikan hari ini boleh dikatakan kompleks, yang paling penting mencabar dan sangat kritikal dengan karenah murid, ibu bapa dan guru, masalah dan sebagainya. Apa pandangan YB tentang cabaran yang perlu dihadapi oleh guru pada hari ini, YB? Soalan ini pun cabar. Okey. Cabaran dalam dunia pendidikan meliputi pelbagai aspek dan skop. Sudah lama menjadi sujud dan juga dibincangkan di peringkat, pelbagai peringkat, di mana cabaran-cabaran pada masa ini lebih hebat dan kritikal kerana inovasi dalam teknologi baru di kalangan masyarakat kita berada bersamalah. Yeah. Masyarakat kita pun terlibat dalam pembangunan teknologi ini. Cabaran dari segi kerohanian, aspek akhlak, sosial, ekonomi, sains dan teknologi yang telah berikan banyak keperluan yang pendidikan perlulah bersifat holistik untuk berdepan dengan masalah yang berkenaan. Di mana peranan guru tidak dinafikan menerima kesan daripada pembangunan yang ada ataupun perkara-perkara yang telah saya sebutkan tadi. Antaranya merangkumi usaha melengkapkan diri dengan kemahiran teknologi, maklumat dan komunikasi untuk menangani masalah disiplin dan kebejatan sosial yang semakin meningkat. Pengurusan sekolah yang berkesan, harapan yang menggunung dari masyarakat dan banyak lagi perkara-perkara yang sewajarnya diusahakan untuk menjadikan guru tadi mempunyai kemahiran yang tinggilah. Oleh itu, para guru sentiasa kuat semangat untuk berjuang dalam pendidikan dan bersedia mengadaptasi diri dengan perubahan yang berlaku begitu pantas. Tanpa kita sedari, sifat jujur, amanah dan berintegriti sebenarnya merupakan nilai intrinsik yang menjadi pasak kepada segala kemajuan. Bangsa Johor yang ingin dilahirkan mestilah memiliki kualiti kepribadian yang unggul seperti beradab sopan dan berpribadi mulia. Di samping syarat dengan pengetahuan dan juga ketinggian ilmunya. Saya menyeru para guru untuk menyahut cabaran ini. Perkembangan dunia dari aspek ekonomi, politik dan teknologi seharusnya menjadi indikator asas kepada sistem pendidikan dan persekolahan untuk memenuhi keperluan tenaga manusia. Berteras keilmuan yang berkualiti, asas nilai dan moral yang berdasarkan kepada kepercayaan kepada Tuhan, semangat patriotik dan memelihara perpaduan rakyat sebagai bangsa Malaysia dan bertaraf dunia perlu ditekankan. Oleh itu, para guru yang menjadi ejen pembaharuan yang dapat membentuk dan mencorakkan kehidupan rakyat masa hadapan perlulah menghadapi secara bijaksana kerana kepesatan dalam semua bidang. Oleh itu, harapan saya dan juga harapan masyarakat sebenarnya agar guru yang sentiasa berkhidmat dapat menghayati tanggungjawab dan benar-benar ikhlas. Perlu memahami bidang tugas dalam pendidikan, menjadi pencetus semangat dan motivasi kepada murid, menjadi aspirasi murid untuk berjaya, menjadi model dan suri teladan yang baik kepada pelajar, memainkan peranan penting sebagai penggerak perubahan yang sentiasa kreatif dan inovatif, mempunyai keterampilan yang tinggi dari segi personaliti, mempunyai pemikiran luas dan strategi, mampu menjetuskan lidahkan ilmu yang dapat diterapkan kepada murid bagi membolehkan kita menghubungkan pelbagai disiplin untuk mencipta ilmu yang bertaraf dunia. Penggerak generasi intelek dan berdaya saing, guru perlu menghasilkan kualiti pengajaran, memperkukuhkan amalan terbaik dalam pendidikan agar generasi muda mendapat faedah dan sekaligus menghayati untuk menerajui pembinaan negara bangsa. Dan kawalan di dalam kelas perlulah bijaksana untuk mengurus anak-anak murid kita. Itu dia.
sangat bermotivasi. Semoga guru-guru yang sedang mendengar khabar dan boleh ikut apa yang YB kita sarankan ini. Bolehlah kita berhenti seketika, YB ya, dan Tuan Azman kita. Dengarkan lagu seterusnya ini, Jonathan Bermata Selatan. Terhadap pembelajaran yang sempurna untuk anak-anak kita dan guru adalah pendukung bagi menyelesaikannya. Bersempena dengan JDSN, Sambutan Hari Guru Johor 2019, sesamanya Pengurusi Jawatankuasa Pendidikan Semua Manusia Sains dan Teknologi Yang Berhormat Tuan Haji Aminul Huda Haji Hassan serta Timbalan Pengarah Pendidikan Negeri Johor Tuan Azman Adnan berada di bilik siaran KTK ini. YB, Kerajaan Negeri Johor memang kalau ikut kata Tuan Azman tadi, Johor ni menjadi penanda aras role model kalau ada dasar-dasar baru ataupun sistem pendidikan baru yang dikenalkan. Mungkin Kerajaan Negeri Johor sendiri berhasrat untuk memastikan murid-murid di Negeri Johor ini adalah murid yang cemerlang dalam segala aspek, baik kurikulum, aktiviti, pembelajaran, dan apakah peranan dan bentuk semangat Kerajaan Negeri Johor di dalam menyokong usaha-usaha yang disebutkan tadi itu, YB. Okey, Alhamdulillah, untuk maklumat pada semua pendengar, Kerajaan Johor telah menyediakan 1.88 juta untuk pembangunan dari segi karakter murid, iaitu kita ada pecahkan kepada 8 bahagian. Yang pertama, pembangunan karakter murid Johor yang diperuntukkan sebanyak RM500,000 untuk merealisasikan kemenjadian murid ke arah bangsa Johor Bestari. Yang kedua, program sekolah pembelajaran abad ke-21. Di sini juga kita cuba memperkasakan dan meningkatkan kepimpinan sekolah serta pedagogi, guru-guru dan diperuntukkan sebanyak RM250,000. Yang ketiga, program Johor Student Leader Council di mana dan program Badan Pimpinan Pelajar. Di sini kita lebih berusaha untuk melahirkan pemimpin muda bangsa Johor yang kita peruntukkan jumlah peruntukannya adalah RM150,000. Yang keempat, program English Language International Outreach diperuntukkan sebanyak RM150,000 memberikan manfaat kepada 1,500 murid-murid daripada luar bandar khususnya untuk memantapkan penguasaan bahasa Inggeris sebagai memperkasakan model insan yang mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Yang kelima, kita peruntukkan juga bagi latihan pendidikan teknikal dan vocational TVET sebanyak RM100,000. Dan tujuannya melahirkan usahawan baru TVET melalui program vocational menengah atas dan program asas vocational serta mata pelajaran vocational. Program yang keenam iaitu Sains, Teknologi, Engineering, Mathematics, Johor, STEMJ. Jadi di sini kita peruntukkan sebanyak RM350,000 dengan tujuan untuk melahirkan bangsa Johor, bangsa pencipta untuk menghadapi cabaran revolusi industri 4.0. Manakala program yang ketujuh, kita juga, Kerajaan Johor juga memperuntukkan sejumlah RM200,000 bagi penganjuran Kejohanan Sukan MSSM 2019 yang sedang berlangsung pada hari ini. Dan insyaAllah Johor akan jadi Johan. Setakat ini Johor dah mendalui yang lain-lain. Ingat mas, kita doakan Johor akan jadi Johan tahun ini. Amin. Okey, yang ke-8, program Sambutan Hari Guru itu sendiri, di mana kerajaan telah memperuntukkan sebanyak RM180,000 demi kelancaran pengelolaan perayaan guru di peringkat negeri Johor dan kembali terima kasih guru yang akan dilaksanakan pada 30 hari bulan April ini. Okay. Selain daripada itu, yang terakhir, ini berkaitan dengan peserana pembangunan infrastruktur institusi pendidikan. Kerajaan Johor telah memperuntukkan sebanyak 1 juta. Walaupun kita sedia maklum, pendidikan ini adalah di bawah kementerian kerajaan pusat. Tetapi Kerajaan Johor juga meletakkan 1 juta untuk membantu kerajaan pusat dalam urusan pembangunan infrastruktur sekolah-sekolah kita di negeri Johor. Sekian. Ya, itu dia. Walau dah dapat bantuan, kerajaan negeri masih lagi mengeluarkan bagi memastikan, seperti kata Tuan Azman tadi, Johor terus cemerlang. Baiklah, Tuan Azman, guru adalah seorang yang disanjung tinggi dan menjadi obor kepada pertiwi. Seperti Hari Guru pada tahun ini, apakah aktiviti-aktiviti yang telah dirancang untuk menyantuni guru pada tahun ini? Katanya akan diadakan pada 30 April nanti, betul Tuan? Ya, mungkin boleh Tuan jelaskan. Okey, untuk sambutan Hari Guru peringkat negeri pada tahun 2019 ini,
Jabatan Pendidikan Negeri Johor telah merancang banyak program untuk menyantuni dan menghargai guru-guru. Yang pertama sekali ialah kita telah melaksanakan program Gerakkan Masa Terima Kasih Cikgu. Ini adalah program kolaboratif yang diinisiatifkan oleh penglibatan ibu bapa dan komuniti ataupun PIBK, yang mana ianya dianggotai oleh AJK PIBG, ibu bapa, komuniti, yang mana mereka ini melaksanakan program Gerakkan Masa di peringkat negeri dan juga di semua peringkat daerah. Okay, Gerakkan Masa ini adalah satu program yang mana ianya memberi peluang kepada komuniti untuk memberi penghargaan kepada guru, bekas guru yang banyak berjasa dalam pembinaan modal insan di negara kita. Dan program ini dibuat adalah untuk menyemarakkan perayaan Hari Guru bagi tahun 2019. Dan dia program ini telah dimulakan seawal 1 hari bulan April yang lalu lah. Okay. Kemudian selain daripada itu juga JPN Johor turut menganjurkan beberapa program yang lain. Antaranya ialah majlis solat hajat, bacaan yasin dan tahlil yang insya-Allah kita akan adakan di Masjid Bandar Baru Udang pada 25 April. Yang ketiga, kita melaksanakan juga pameran Hari Guru di Sutra Mall Johor Bahru, yang mana melalui pameran pendidikan ini kita akan memberikan pendedahan kepada masyarakat berkaitan dengan semua perkara yang berkaitan dengan pendidikan, dan kita menjemput seluruh masyarakat di negeri Johor dan di Johor Bahru ini untuk hadir dalam program berkenaan. Selain daripada itu juga, kita juga melaksanakan program berbentuk profesional kepada warga pendidik, iaitu program Bicara Naratif Baru Amalan Pendidikan, juga akan diadakan di Sutra Mall pada 29 April. Yang menariknya di sini ialah program-program yang kita anjurkan ini, kita laksanakan di tempat publik, iaitu di Sutra Mall. Orang awam lah ni? Ya. Jadi kita nak bagi peluang kepada orang awam untuk dekat dengan pendidikan. Dan kita mendapat kerjasama yang cukup baiklah dengan pihak pengurusan Sutra Mall. Dan akhirnya grand finale ataupun acara kemuncak sambutan Hari Guru ni ialah sambutan Hari Guru peringkat negeri Johor untuk kali yang ke-48 yang insya-Allah akan diadakan pada 30 April 2019 di Dewan Cahaya TNB Kempas. Dan insya-Allah sambutan Hari Guru peringkat negeri Johor ini akan diresmikan oleh Amat Berhormat Menteri Besar Johor kita. Dan dalam sambutan Hari Guru ini juga akan dinobatkan tokoh guru dan juga tokoh kepimpinan lah bagi negeri Johor untuk tahun 2019. Dan selain daripada itu, itu sambutan Hari Guru di peringkat negeri. Kita juga melaksanakan sambutan Hari Guru di peringkat daerah. So kita ada 11 daerah di negeri Johor, dan setiap daerah akan menganjurkan sambutan Hari Guru ini sebelum 16 hari bulan Mei. Manakala sekolah-sekolah, kita ada 1,184 buah sekolah. Dan sekolah ini juga akan menjalankan sambutan Hari Guru peringkat sekolah sebelum 16 hari bulan Mei. Ya, itu dia. Mungkin bagi YB kita, sempena Hari Guru pada kali ini, mungkin YB ingin kongsikan ucapan ataupun penghargaan terima kasih cikgu kepada semua guru-guru dalam negeri Johor. Dan katanya tuan tadi ada 50,000 guru-guru. Teruskan. YB. Alhamdulillah, pertama sekali saya pun bekas seorang guru. Dan tentulah berbangga dengan kata orang ucapan terima kasih cikgu. Berdasarkan kepada apa yang disebut oleh seorang cendekiawan ataupun sastrawan negara kita, iaitu Allahyarham Dato' Osman Awang, dia kata, setinggi mana kejayaan yang dicapai oleh seseorang di dalam dunia kerjaya, hakikatnya sejarah mereka bermula daripada seorang guru. Itulah hakikatnya terima kasih cikgu tu. Dan dari sudut agama kita lah, agama Islam, kerjaya guru merupakan satu kerjaya yang mulia. Bertepatan seperti maksud hadis, barang siapa yang mengajarkan sesuatu ilmu, maka dia akan mendapat pahala orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkannya sedikit pun. Riwayat Ibnu Majah. Jadi di sini jelas kepada kita bahawa kemuliaan seorang guru, dan sempena tahun 2019, Hari Guru tahun 2019 ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru, khasnya guru negeri Johor, yang sentiasa menjalankan amanah, tanggungjawab dengan penuh dedikasi, dengan penuh sabar dan juga
kepada semua kaki tangan yang terlibat berkaitan dengan pendidikan. Selamat Hari Guru. Terima kasih, Cikgu. Ya, apa YB kita juga terkenal dengan nama Cikgu Aminul Huda. Yeah. Itu dia saudara, bersama dengan sambutan Hari Guru Johor 2019. Johor di sana sini kita ada Pengurusi Tuan Kuasa Pendidikan Semua Maknanya Sains dan Teknologi Yang Hormat Tuan Haji Aminul Huda Haji Hassan serta Timbalan Pengarah Pendidikan Negeri Johor Tuan Azman Adnan. Terima kasih. Assalamualaikum. Jom dengar Johor FM. Selamat Hari Guru. Terima kasih Cikgu.